Kapolda Papua, Irjen Pol Matius Fakhiri, memastikan pilot Susi Air saat ini bersama dengan kelompok kriminal bersenjata pimpinan Panglima Brigjen Egyanus Kagoyang. Pilot pesawat Susi Air, Philip Mark Martens, saat ini masih berada di Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Kapolda Papua pada Selasa 14 Februari 2023 mengatakan, walaupun Philip dipastikan bersama KKB tersebut, pihaknya belum dapat memastikan lokasi keberadaannya. Mereka masih menunggu laporan dari tim yang diturunkan oleh penjabat Bupati Duga ke Paro. Pemkab Duga juga ditugaskan untuk berkomunikasi dengan semua pihak untuk mengetahui alasan Egyanus Kagoya melakukan hal tersebut. Operasi penyelamatan pilot pesawat Susi Air harus ekstra hati-hati demi keselamatan pilot tersebut.